Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview tumbler dari Korea. Oke, tumbler Starbucks dari Korea ya. Packagingnya bagus banget ya, packagingnya kita lihat bagus banget. Seperti ini packagingnya. Ini tampak depannya. Dan ini tampak belakangnya ya. Di sini ada logonya, logo Starbucks. Ya, ini dia boxnya, ini hard case ya. Oke, sekarang kita akan buka boxnya ini dan kita lihat apa isi tumblernya itu. Oke. Jadi tumblernya seperti ini. Tumblernya seperti ini ya. Jadi dia ini Busan ya, ini dari Busan punya. Ini ada jembatannya, ini jembatannya, dan dia ini dari stainless ya. Oke. Ini tampak depannya dan ini tampak bawahnya. Dia bisa dibuka ya, ini tampak atasnya. Bisa dibuka, tutupnya. Di sini dia ada sealnya ya, ada karetnya ya. Jadi ini nggak bakal tumpah. Karena di sini ada sealnya, semacam silikonnya. Dan di sini juga ada sealnya juga, seal karetnya. Yang berwarna putih ini. Terus di dalamnya ada petunjuk penggunaannya. Ini dia bahannya. Bagus ya, tebal banget bahannya nih. Sesuai dengan harganya 700.000. Anda sudah bisa mendapatkan satu buah tumbler dari Korea. Di sini daerahnya itu daerah Busan ya. Jadi di sini spesial, bisa dibelinya di Busan aja ini. Jadi dia keluarkan, tiap-tiap daerah itu mengeluarkan tumbler-tumbler khas dari daerah tersebut ya. Di sini ada Busan nih. Enak sih pakai, pegangnya enak ya. Dan memang lihat perbedaannya dari finishingnya juga halus banget. Di sini dia ada stikernya. Dan boxnya juga lumayan rapi ya, boxnya rapi banget. Jadi Anda beli tumbler ini udah dapat packagingnya ya, boxnya udah dapat. Dia lebih rapi. Oke. Ini dia ya boxnya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai tumbler Starbucks dari Busan. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tumbler ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. Dadah.